أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم Maksudnya binasalah hendaknya manusia yang engkar itu betapa besar kekufurannya. Tidakkah ia memikirkan dari apakah ia diciptakan oleh Allah? Dari air mana diciptakannya? Serta dilengkapkan keadaannya dengan persediaan untuk bertanggungjawab. Kemudian jalan baik dan jahat dimudahkan Tuhan kepadanya, menimbang dan mengambil mana satu yang ia pilih. Kemudian dimatikannya, lalu diperintahkan supaya ia dikuburkan. Kemudian apabila Allah kehendaki, dibangkitkannya, yakni hidup semula. Janganlah hendaknya ia kufur engkar lagi. Sebenarnya ia belum menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya. Kalau kiranya ia tidak memikirkan asal dan kemudahan dirinya, kesudahan dirinya, maka hendaklah manusia melihat kepada makanannya, bagaimana kami mentarbirkannya. Sesungguhnya kami telah mencurahkan hujan dengan curahan yang menakjubkan. Kemudian kami belah-belahkan bumi dengan belahan yang sesuai dengan tumbuhan-tumbuhan. Lalu kami tumbuhkan pada bumi biji-bijian dan buah anggur serta sayuran serta zaitun serta pohon-pohon kurma dan taman-taman yang menghijau subur dan berbagai-bagai buahan serta bermacam-macam rumput untuk kegunaan kamu dan binatang-binatang ternak kamu. Setelah diceritakan dalam ayat-ayat yang terdahulu berkenaan dengan kedegilan manusia yang melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi sudah memujuknya, menggayanya dengan memberi hormat supaya mereka masuk Islam. Sehingga Nabi pun tak tahu Abdullah bin Maktum yang buta yang datang itu. Nabi tak silap dalam perkara ini kerana terlalu ingin orang-orang besar ini masuk Islam, menerima Islam. Kalau mereka masuk Islam, ramailah pengikut-pengikutnya akan masuk Islam. Ini harapan Nabi dan niat Nabi SAW. Tidak salah dalam perkara ini. Namun demikian, Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat yang terdahulu untuk mengingatkan Nabi SAW tentang betapa mulianya Abdullah bin Maktum dan betapa celakanya Abu Jahal dan pembesar-pembesar Mekah ini. Walaupun Nabi layan mereka dengan begitu rupa, hormat mereka dengan begitu rupa,
dengan harapan mereka supaya mereka masuk Islam. Tetapi celaka mereka ini. Qutilal insanu ma akfarah. Celaka manusia ini. Dikutuk, dilaknat. Dengan apa yang mereka kufurkan. Iaitu Utbah bin Abi Lahab. Dan pengikut-pengikutnya. Mengikut satu riwayat. Riwayat Ad-Dhahhak dari Ibn Abbas. Ayat ini diturunkan Utbah bin Abi Lahab. Utbah bin Abi Lahab. Bukan orang lain. Sepupu Nabi SAW. Abu Lahab adalah pak saudara Nabi. Utbah bin Abi Lahab ni sepupu Nabi. Pada awalnya dia beriman. Dia masuk Islam, dia ikut Nabi. Bila turun ayat wan najmi idza hawa suratul najam, dia murtad. Keluar daripada agama Islam. Dia kata aku beriman dengan Quran semuanya kecuali suratul najam, aku tak percaya. Ini padahnya kalau orang tu dia percaya semua ayat Quran dia percaya. Tapi ayat hukum hudud dia tak percaya. Ayat kerak tangan orang curi dia tak percaya. Serilah sama ni, cuba ni juga ni. Ayat berkait dengan ekonomi, politik dia tak percaya. Ayat berkait dengan semayang dia percaya. Ini Utbah bin Abi Lahab. Yang percaya pada Quran kecuali surah An-Najm, kata dia. Dia mempermain-mainkan Islam. Mempermain-mainkan Al-Quran. Dan mempersendakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikut riwayat Ibn Abbas, lalu Rasulullah doa terhadap dia. Allahumma sallit alaihi kalbaka asad al-ghadirah. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan dia ini dibinasakan oleh singa al-ghadirah. Al-ghadirah ni nama satu tempat jalan pergi ke negeri Syam. Diriwayatkan Utbah bin Abi Lahab ni ikut rombongannya berniaga di Syam. Maka banyaklah keuntungan-keuntungan yang dapat daripada perniagaan itu. Dalam perjalanannya dia balik, singgah dia Al-Ghadirah, nama tempat. Lalu dia ingat akan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menggunakan duit yang dia dapat untuk beri kepada siapa yang sanggup mengawal dia. Dia mula rasa takut. Dia kata, kalau aku punya umur, aku nak beri 1,000 dinar. 1,000 dinar nak beri hadiah. Lalu dijadikan rakan-rakan dia tidur keliling dia, duduk keliling dia, duduk tengah. Tiba-tiba datang seekor singa, terus singa tu melompat. Melompat orang lain dan menangkap dia dan mengoyak jasadnya dan mati dia. Di mana Allah Ta'ala mengkabulkan doa Nabi SAW. Kerana Nabi terlalu sedih, terlalu marah dengan akalan dia ni. Bukan orang lain sepupu Nabi. Di sini menunjukkan Nabi pernah doa supaya dibinasakan orang-orang yang tertentu. Padan dengan kejahatan dia. Diizinkan oleh Allah Ta'ala. Bila ayuh dia Abu Lahab dengar khabar dia mati takak di singa, ayuh dia pun tahu ni doa Muhammad lah ni, dia kata. Dia main doa Muhammad ni. Dalam keadaan begitu tak masuk Islam juga. Patutnya masuk Islam lah. Degil juga tak masuk Islam. Tuhan berfirman lagi. Min ayyi syai'in khalaqah. Dari apa manusia itu dijadikan? Manusia yang jahat, yang degil ini, dia sedar tak dia dijadikan daripada apa? Daripada apa dijadikan? Yang dia sombong, yang dia takabur sangat, dijadikan daripada apa? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dijadikan daripada air mani yang keluar daripada kemaluan manusia. Kemaluan manusia.
saluran kencing daripada air mani. Itulah kejadian kamu wahai manusia, yang kamu gong sama sangat, kamu sombong sangat nak lawan Tuhan, nak lawan Allah Ta'ala. Kena sedar ke diri, kena faham kamu dijadikan daripada air mani, ibu dan ayah lelaki dan perempuan. Khalaqahu, Tuhan menjadikan kamu. Faqaddarahu, dan Tuhan mentakdirkan kedudukan kamu di dalam perut ibu kamu. Ditakdirkan kejadian kamu, rupa parah kamu, pendek panjang kamu, lelaki perempuan kamu, rezeki kamu, umur kamu, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak kamu dalam perut ibu lagi. Thumma sabila yassara, kemudian Allah memudahkan jalan kepada kamu, iaitulah jalan kehidupan setelah kamu besar, kamu boleh berfikir, ada di hadapan kamu Islam dan tak Islam. Mu nak ikut Islam mudah, mu tak mau ikut Islam pun mudah juga. Allah nak mana, Tuhan beri pilih pada kamu. Ini kebebasan akal yang Tuhan beri pada kamu. Kalau Tuhan terus jadi manusia Islam belaka, tak payah akal lah manusia ni. Cabut akal, jadi macam pokok kayu je ditiup oleh angin. Tuhan jadikan manusia dengan ada akal, boleh memilih di antara baik dan buruk, kerana kejadian yang ada di atas muka bumi, berbagai-bagai benda yang ada dalam muka bumi, ada yang digunakan oleh manusia, digunakan oleh makhluk-makhluk yang lain. Tuhan jadikan benda yang ada dalam muka bumi ini semua molek belaka, tapi ada hikmat-hikmat yang tertentu. Maka Allah Ta'ala menetapkan batas-batas mengikut ajaran Islam. Ini halal dan ini haram. Yang halal ialah yang sesuai untuk manusia mengambilnya, makannya, minumnya, pakainya, gunanya. Yang haram itu bukan untuk manusia, untuk syaitan, untuk makhluk-makhluk yang lain, untuk perkara yang lain, dengan hikmah yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Contohnya, ada buahan dan ada baja. Baja untuk pohon kayu makan, buah-buahan untuk kita makan. Dia makan baja, tak makan buah. Ada kepada. Ini dia. Tahi untuk jadi baja. Jangan dia makan tahi tu. Ni dia makan tahi, tak makan buah. Ini dia. Ini perangai manusia. Tuhan beri kemudahan kepada kamu untuk kamu melihat ini baik dan ini buruk. Summa idza sya'an, summa amatahu fa aqbarah. Kemudian Tuhan matikan kamu, Tuhan matikan kamu dan dimasukkan kamu ke dalam kubur. Mati masuk dalam kubur. Kubur tu mengikut adat, mengikut kebiasaan. Ada orang mati tak ada kubur, macam kuburlah juga. Dengan makna kamu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikut ketetapan umur dan ajal yang ditentukan oleh Allah, dan Allah Ta'ala menentukan di mana kubur seseorang itu. Allah Ta'ala menentukan, bukan sahaja ajal, termasuklah kubur seseorang ditentukan oleh Allah, sama ada di dalam perut bumi ataupun dimakan oleh binatang dan seumpamanya. Namun Allah Ta'ala memuliakan manusia. Manusia yang mati wajib ditanam dalam kubur, tak boleh dibiarkan mayat begitu saja, sama ada orang Islam ataupun orang kafir. Bukan kita dalam negeri Islam pun, kalau ada orang kafir, kena sedia tanah kubur untuk orang kafir itu, kerana kemuliaan dia sebagai seorang manusia tetap ada. Sebagai seorang manusia, di sinilah apabila lalu jenazah Yahudi, Nabi bangun. Siapa mau tanya, Rasulullah bangun juga, kan dia Yahudi. Rasulullah kata dia manusia juga, dia manusia juga. Penghormatan sebagai seorang manusia, dia mati dikuburkan, tidak sebagaimana binatang-binatang mati, dibiarkan dimakan oleh ulat, dimakan oleh sama-sama binatang. Manusia tidak begitu, dikuburkan manusia itu. Ini kemuliaan yang diberi oleh Allah kepada manusia.
Summa idza syaa'a ansyara. Kemudian apabila ia menghendaki, Allah Ta'ala menghendaki, ansyarah, Allah Ta'ala hidupkan semula. Dan Allah Ta'ala menjanjikan adanya alam akhirat. Alam manusia yang mati dihidupkan semula, dihimpunkan di padang mahsyar. Dan Allah Ta'ala maha berkuasa untuk menghidupkan manusia. Dan Allah Ta'ala menjanjikan bahawa adanya alam kiamat. Manusia dihidupkan semula di alam akhirat. Dan Allah Ta'ala menunjukkan kekuasaannya kepada kita dengan berlaku di hadapan mata kita bila berlaku musim kemarau, pohon kayu kering, pupuk kering, disentuh oleh api saja habis terbakar jadi abu. Tengok pada jadi abu tu, tidak ada harapan untuk tumbuh lagi. Bila turun hujan, tumbuh balik, tumbuh balik dengan menghijau, dengan lebih subur lagi, lebih banyak tumbuh pula. Allah Ta'ala jadikan biji butir buah-buahan itu, kalau kita belah ada putih dalam, ada kuning dalam, macam gandum. Kalau tak ada apa-apa, ditanam di atas tanah, tumbuh jadi pokok yang besar. Begitulah Allah Ta'ala membangkitkan semula manusia sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah. Ini kekuasaan Allah. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Namun demikian, manusia tidak menunaikan apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala, dia tidak buat, dia tidak ikut, tak tunaikan kewajipan itu. Terutamanya orang-orang yang kafir, memang orang kafir lah, kufur, melawan Allah Ta'ala, tak ikut perintah Allah Ta'ala, jadi kafir. Tak memilih iman, tak memilih Islam. Dipilihnya kufur, dipilihnya maksiat, dipilihnya kejahatan, dipilihnya kemungkaran. Tak pilih petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepatutnya manusia kena fikir panjang-panjang, kena faham panjang-panjang bagaimana kejadian mereka. Mereka mestilah menjadi seorang yang bijak, sebagaimana disebutlah hadis yang dibaca tadi, yang memuhasabah dirinya bahawa dirinya ialah manusia, bukannya binatang, bukannya malaikat. Tuhan letak di atas muka bumi, berbeza dengan makhluk-makhluk yang lain di tempat masing-masing. Manusia diberi keistimewaan oleh Allah Ta'ala, boleh mentarbiyah makhluk-makhluk yang lain dengan akal yang Tuhan beri pada manusia. Manusia boleh tarbiyah gajah yang besar, yang gagah, yang kuat. Binatang-binatang yang ramah boleh ditarbiyah oleh seorang manusia. Kapal yang besar dibawa oleh manusia. Bangunan yang besar dibawa oleh manusia. Negeri yang besar dikawal oleh manusia. Hutan-hutan yang besar, manusia mentadbir dan mengurusnya. Ini keistimewaan yang ada pada manusia yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keistimewaan akal yang ada, manusia ada akal, boleh berfikir. Hal ini boleh, hal ini tak boleh. Dengan adanya roh, percaya pada Tuhan. Percaya pada Tuhan, macam malaikat. Percaya pada Tuhan. Percaya pada alam rohani, alam gaib, walaupun dia tak nampak, macam malaikat. Dalam masa yang sama ada akal, dalam masa yang sama manusia mempunyai kemampuan. Dia beri nyawa, boleh bergerak. Dia beri panca indera, melihat, mendengar, bercakap, menggunakan seluruh tenaganya. Dia beri ilmu oleh Allah, boleh mengurus bumi. Maka manusia ditugaskan untuk beribadat, untuk mentarbiyah makhluk-makhluk yang lain yang ada di atas muka bumi ini. Dan Allah Ta'ala tolong manusia, tolong manusia dengan petunjuk yang dibawa oleh Rasul-Rasul yang dilantik oleh Allah Ta'ala untuk membawa kitab, membawa peraturan. Hak ni boleh, hak ni tak boleh, hak ni buat begini, hak ni buat begini, ini halal, ini haram,
ini tak ada hukum, diharuskan. Nak buat pun tak apa, tak mau buat pun tak apa. Semua ada di hadapan manusia. Tetapi malangnya manusia ini tidak menunaikan perintah, tidak menunaikan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Patutnya sedarlah, syukurlah kepada nikmat yang diberi oleh Allah kepada mereka. Wallahu a'lam.